mereka terus nangis gak sih? Apapun mimpi kalian, itu maksudku punya rumah, punya kendaraan, insya Allah bisa. Bang Maman, harus diem-diem, gak boleh ngomong apapun sama Miko, Rahman, pokoknya semua anak mekanisme. Mereka taunya besok itu ada syuting untuk profilnya Crypta House dan Mechanism dari Mas Hanum. Oke, Bang? Oke. Oke, dekor karena besok ada kita mau ngasih surprise buat anak-anak. Ini persiapannya ya, Kak? Persiapannya. Jadi nanti anak-anak masuk sini tuh kayak aku mau lihat mereka terus nangis enggak sih? Ya pokoknya kita lihat persiapan kita hari ini ya. Ada apa sih? Mau ada surprise. Ini mau ada Mechanism Appreciate Day. Karena tanggal berapa kemarin kan ulang tahunnya, Kak? 9 Februari kita ulang tahun. Mm-hmm. Jadi oke, kadang-kadang kita memberikan appreciate itu kepada customer dari Mechanism. Nah sekarang mestinya sebenarnya yang diberikan appreciate juga adalah teman-teman yang sudah berjuang di balik dari Mechanism. Jadi mereka tahun ini lagi ada syuting Crypta House profil, walaupun yang nggak tahu sih kayaknya tadi tuh ada yang udah mulai udah dibilang jangan ke depan, masih ke depan, itu agak sebel sih gitu. Jadi ya udahlah, apapun yang terjadi jalan aja, mudah-mudahan berjalan lancar, mereka senang happy. Senang happy karena pasti happy lah, karena ada ini di bawahnya ada sesuatu yang udah ditempel. Iya, udah ditempel. Ya mudah-mudahan nggak keker sama. Tolong dicek dulu namanya dan jangan dibuka. Bang. Pasti. Yuk, 1, 2, 3. Nangis, ibu nangis gak? Nangis dok, pertama ekspresinya mereka cuman yang gini nih. Bingung. Eh? Nangis juga, kenapa nangis? Nah gampang ya, mudah menangis. Kenapa? Ya Allah, nangis. Nangis lu? Beneran ya Allah. Gak nyangka kagak? Gak nyangka. Di tempat aku juga gak apa-apa. Kenapa orang-orang turun? Suruh pada pakai baju kerja? Supres ya, Wak. Oh, nangis. Oh, kok pada nangis? Oh, jangan dong. We love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini dari Kak Tasya, Kak Iya memberikan sesuatu yang insya Allah bisa membuat teman-teman Mechanism di sini senang, bahagia, happy, biar berkah semuanya. Amin. Ada baiknya kita berdoa dulu. Doa boleh dipandu oleh Bapak Haji Ferry. Semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedih banget, gak bisa dari situ. Sedih banget. Yang jelas hari ini, karena intinya bukan aku di sana, tapi intinya mah hari ini itu adalah bisa kumpul semua. Ini bentuk apresiasi dari aku sama Kak Tasya buat semua. Terima kasih banyak. Lelah, capeknya, energinya, semuanya bisa menjadi berkah buat kita semua. Terima kasih dengan adanya semua di sini.
mekanisme bisa bertahan sampai 8 tahun seperti ini pastinya berkat lo mama papa, dukungan dari adik-adik aku semua, maka Tasya, kerja keras Kak Tasya, dan gak lepas dari semua yang ada di pas tim baru atau tim lama. Semoga kita tetap bisa bareng-bareng, bisa jadi berkah semua usaha kita dan keluarga yang baru. Amin. Ya syukur alhamdulillah, senang dengarnya, lihatnya mekanisme bisa sampai ke sini. Jadi tetap semangat, bismillah, lihatnya kalau perlu setiap sholat kirim satu al-fatihah buat usaha ini supaya berjalan dengan berkah dan lancar, sehingga hasilnya juga buat semua. Dari satu steril. Anda boleh di sana? Salam dari kita. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Mekanisme dari awal sampai sekarang kita sudah bertahan, baru bertahan 8 tahun. Dan hari ini biasa ulang tahun mekanisme yang ke-8, biasanya kita selalu memberikan momen surprise ataupun momen kebersamaan lebih ke customer. Tapi khusus untuk tahun ini, aku berpikir aku yang harus memberikan treatment terbaik buat kalian semua. Karena apa? Karena tanpa kalian semua, mungkin aku, Kak Ia, mekanisme gak akan bisa bertahan sampai sekarang. Aku pengen memberikan kalian yang terbaik, dan hari ini perbaikan gizi, teman-teman. Dan aku boleh minta siapa? Gak satu orang siapa? Ya inilah. Satu orang untuk bisa memberikan apa yang bisa disampaikan. Ya. Kita bisa ngomong. Nangis dah. Apa? Terima kasih dari awal sampai sekarang. Emi menang. Pokoknya intinya makasih buat Kak Tasya, buat Kak Iya. Ya, dia cepet-cepet jalan. Gak apa-apa. Ayo Kak, kita juga udah ngembang ini dikit lagi. Ayo Kak dikit lagi kita ngembang. Saskia juga nangis itu. Itu iya loh, nangis. Diajak jalan-jalan, diajak umroh. Masya Allah. Nikah, aduh, gue merinding. Sampai nikah, jadi gak punya pacar. Dapat orang nikah, sampai punya anak di sini, karena nenek-nenek. Makasih juga buat teman-teman. Gimana sekarang kalau gak ada kalian? Satu lagi apa? Tadi saya nyari TV beneran buat live. Iya, tapi lo nggak beri TV ke sini. Terus saya gini, wah kok mau tulisannya? Oh yaudah, cabut. Iya. Burhan, apa urusannya Burhan? Bang, saya minta bawain TV gitu. Oke, sekarang kita seru-seruan dulu. Kita main games dulu. Jadi, tata caranya? Jadi, di meja teman-teman ada yang beberapa. Di balik piringnya tuh ada gulungan kertas. Jadi ini namanya game impersonate gitu. Wow! Jangan dibuka dulu. Misalkan aku dapat nih namanya Cipa gitu. Ntar aku impersonate gitu. Tapi enggak usah disebutin gitu. Jadi impersonate ini namanya siapa ya? Soalnya gadis, aku dapat gadis. Gadis tuh kayak iya enggak, siapa ya, gayanya siapa ya gitu. Satu tingkah temennya gitu. Ready? Ready. Sekarang 3, 2, 1. Yang ada dinaikin. Ini kita mau games. Yang pertama menangkan. Ini nomor 1. Ada. Ya. Ya, itu jawab. Iya, benar.
makanan banyak, gua bingung makan apa duluan. Tapi berhasil gak? Alhamdulillah berhasil. Kenyang ya Pak, alhamdulillah. Penutupannya itu kita hitung 1-3. Hitungan ketiga, tangannya semuanya di bawah kursi. 1, 2, 3. Tadulu. Jangan dibuka dulu, Prilly. Dibuka dulu, jangan diraba-raba diangkat semuanya. Papa nyari ya? Aku Kak Ia dan di sini nggak bisa kasih kalian apa-apa, tapi mudah-mudahan yang ada di dalam ini jangan dilihat karena masing-masing orang beda-beda. Semoga kalian bahagia dan bisa menambah buat nambah-nambah gitu. Bapak boleh lagi buka loh, dibuka. Dong sih pas. 1, 2, 3 buka dong. Biasa. Selamat. Diam-diam gitu nggak? Aku mau dapat perwakilan sini dong. Terima kasih sama Kak Tasya, Kak Ia, seluruh keluarga Kak Tasya yang udah baik banget sama Kak Nizam, yang udah support kita semua. Sudah dikasih kesempatan buat pegang gato. Sudah dikasih kesempatan buat pegang. Ya sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Tasya, buat Kak Ia, dan buat semua sinetron film yang udah ngebantu aku juga selama di sini. Salah satu yang mau aku bilang terima kasih juga mungkin mewakili aku, Kak Ia, dan teman-teman buat Hana terutama. Karena mekanisme nggak akan bisa jalan saat ini kalau nggak ada Hana. Hana satu-satunya orang produksi yang memang dipercaya sama Saskia dan masih bisa ngurusin mekanisme semua baju itu nggak ada. Terima kasih banyak sama Kak Tasya, sama Kak Ia, sama semua keluarga mekanisme. Tapi atas kebaikannya yang sudah berjam-jam pada saya. Diberi kepercayaan dari Bunda. Semoga mekanisme selalu sukses terus, semakin jaya. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti Mas nikah dulu. Iya. Satu-satunya aku melihat bukan atas kesempatan dengan Kak Tasya sama Kak Ia tanpa kanisem dan saya juga terima kasih. Miko jangan nangis. Iya iya iya. Saya kan dari sebelum kan saya kan apa? Iya. Orang tua asli gitu ya. Orang kandung. Terus makan pun itu saya nggak pernah makan. Kalau itu yang saya pengen punya sepatu gitu kan, ya kita saya bisa beli sepatu. Alhamdulillah. Jangan gue udah lebih kurang tahun kita kasih mas sepatu. Ini kayaknya yang diomongin semua kodok. Alhamdulillah. Kamu udah beli sendiri. Saya ingin punya rumah. Amin. Amin. Kok dipasang gunungan, terus saya punya istri. Entah istri dari mana. Hari ini Rika hari terakhir juga di Mekanizem. Jadi kita sama-sama doain biar Rika bisa support yang lebih baik lagi kan. Amin. Terima kasih Kak Tasya, Rika udah bisa ada di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih buat Kak Ia. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Bu Erli. Terima kasih Nani semuanya, teman-teman, mama, tante.
mereka juga kembali minta maaf kalau ada kesalahan. Merasa dihianati? Sebagai HRD gitu ya. Harusnya kan udah tahu kayak gini-gini. Alhamdulillah sampai hari ini masih dikasih sehat. Sampai ada surprise terakhir, terima kasih. Terima kasih lebih khususnya ke Ibu Asya Ibu Dina. Dari Amerika dan keluarga. Yang Rida, Papa, yang selalu mendampingi kami. Walaupun tidak sering datang ke sini, doanya selalu ada buat kami. Apapun mimpi kalian, itu maksudku punya rumah, punya kendaraan, insya Allah bisa terkabul. Amin. Bisa kita dapat dari rezeki kita yang kita dapat di sini. Alhamdulillah kalau gitu. Selesai sudah rangkaian mekanisme appreciate day hari ini. Terima kasih buat semuanya. Dan kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya.